Ayo, gak jatuh, gak jatuh. Eh. Nggak rame kalau nggak jatuh. Hello. Hello. Nunggu apa? Nunggu Ces. Nunggu Ces? Ces itu apa? Orang Jakarta itu nggak tahu itu Cesnya itu apa? Kapal kecil. Kapal kecil. Ini siapa yang jemput? Nggak tahu. Itu Ces yang di sebelah. Itu perahu kecil gitu ya? Yang jemput bukannya Stas Kalawet? Iya. Yang di kawasan mana? Butong. Butong, kawasan Dulan. Iya. Uma juga ikut ya. Ya, ini sama si kecil. Ini panas banget lagi nunggu di sungai. Cesan jadi perahu kecil dengan Stas Kalawet di sana. Hari ini rencana sama Enzo kita akan masuk hutan untuk ambil kartu dari apa? Kamera trap. Sudah satu bulan kita tinggal di sana. Semoga ada orang hutan satu lain yang terekam. Sekalian ngecek situasinya, minta masukan dari teman-teman patroli yang di sana tentang situasi keamanan kawasan Dulan yang dilindungi oleh yayasan yang sudah lebih 600 hektar sekarang. Dan ini benar-benar panas ya. Pak, yuk. Itu masyarakat dari Desa Butong yang berangkat ke danau untuk mancing. Kira-kira itu kalau kita lama nunggu di sini gosong lah kita. Jadi gosong ya. Uma udah gosong. Udah gak sabar Uma. Itu hitam sudah. Udah hitam dulu lagi. Masih pakai topi koboi ya? Iya. Panas soalnya. Siap? Siap. Sekarang dengan Enzo kita jalan kurang lebih setengah jam. Oke? Jadi untuk dapat kamera trap yang kita sudah taruh, nanti aku jelasin kenapa kami memilih kamera trap di sana. Nggak tahu. Karena kamera trap kalau pengen dapat banyak satwa yang lewat, tidak sebarangan kita taruh. Kalian mungkin bingung kan, semua hutan lebat di keliling saya, di mana tempat yang paling tepat untuk pasang kamera trap. Nanti saya jelasin dengan asisten saya yang kecil yang pakai topi koboi ini. Ayo, gak jatuh. Eh. Gak rame kalau gak jatuh. Apa nak? Tas beruang. Hah? Kuku beruang. Apanya? Coba lihat kamera. Apanya beruangnya? Kuku beruang. Di mana? Ini yang titik-titik. Coba manjat. Oh iya. Sama kulitnya. Ini sama sarang semut. Sarang semut.
Iya. Sama kulit kalau semut itu dimakan apa? Apa? Ayo, binatang yang sangat mahal yang orang bunuh untuk cari sisiknya. Apa namanya? Apa? Ayo. Landak? Lain. Yang cari sisik. Yang cari sisik, yang punya ekor panjang, yang pakai kuku. Kamu pernah lihat bekas dulu di Parawen sama papa? Iya. Yang pakai sisik? Musang. Lain. Lain. Masa musang? Oh, yang mutar itu. Iya, yang bisa jadi bola. Iya, apa yuk? Apa namanya? Terang giling. Nah, terang giling. Bahasa Inggris apa terang giling? Panggulin. Oh iya. Terang giling. Nah, kalau teman-teman di belakang pasti udah tahu kan tadi? Iya. Iya dong. Iya. Ini kulit pohon. Salah, apa namanya? Jejak. Iya. Beruang, banyak, tapi udah tua. Ini juga banyak yang jatuh-jatuh ininya. Iya. Ya, lanjut, Cok. Gimana sih anak Shani itu enggak bisa bedain landak sama terenggiling? Payah. Nah, ayo, Kam. Jadi satwa terenggiling itu sayangnya memang sering banget diburu, ada untuk dagingnya, tapi paling seringnya untuk sisiknya. Sangat mahal untuk kepercayaan, untuk obat lah, obat khususnya di Cina itu satu masalah besar, karena terenggiling di seluruh dunia dianggap satwa yang paling banyak diburu. Antara semua jenis satwa, yang paling banyak diburu itu terenggiling. Di banyak tempat sudah benar-benar diambang kepunahan. Dan di kawasan Dulan ini sudah pasti ada terenggiling. Tapi kita belum pernah dapat di kamera trap pun, belum pernah dapat. Belum pernah. Pasti ada di sini, tapi sedikit. Jadi itu memang salah satu satwa yang sangat penting dilestarikan sekarang juga. Ya. Melalui tindakan nyata, kalau enggak itu akan punah. Udah kuduga Pak Rindin nunggu di sini. Siang Pak Rindin. Siang. Bisa memperkenalkan diri Pak Rindin? Bisa. Silakan. Nama saya Pak Rindin, asli Desa Butong. Oke. Sebagai pengelola pertama yayasan di sini. Dari awal ikut yayasan. Jadi Pak Rindin manajer untuk kawasan Dulan ya? Iya. Berapa staff di sini? Ada 6. Berapa hektar yang dilindungi? Hampir lebih 500. 625? Iya. Saya lupa juga. Tantangan paling berat di sini apa aja? Yang pertama orang berburu dan perusakan hutan dari desa tetangga. Oke. Itu yang paling berat. Seperti menembang atau menebang pohon. Di dalam kawasan kita, ada yang nambang saat ini atau menebang? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Tapi harus jaga biar mereka nggak masuk ya? Iya. Oke. Itu di sini sering lihat satu apa aja Pak Rindin? Yang saat ini uwa-uwa yang paling banyak. Oke. Orang utarnya jarang ketemu. Jarang? Iya. Pak Rindin yang jarang kali, aku sering aja. Malah teman-teman yang lain malu kayaknya. Oh, no. Betul. Aku umur kedua ini. Jangan malu ah. Umur kedua ini malu-malu sini. Harapan untuk di sini apa untuk ke depan? Harapan saya semoga lebih lancar dan sukses dari awal sampai akhir saya mengikuti yayasan nanti. Nanti walaupun udah ganti nanti kan tetap lancar aman lah. Semoga hutan kita aman ya. Iya. Oke. Ini yang satu lagi ini siapa nih? Duduk dulu, biar santai. Bisa memperkenalkan diri sebagai staf patroli Dulan? Nama saya Pran, umur saya 24 tahun naik ke 25 tahun. Kerja hampir 4 bulan sudah di yayasan, saya orang baru, karyawan baru dan saya bersyukur dapat bekerja melindungi hutan yang tempat saya lahir dari kecil sampai sekarang. Mungkin cita-cita ya semua yayasan lancar terus sampai
dari awal sampai akhirnya nanti. Jadi Pran dulu waktu kecil memang dibesarkan di sini ya? Ya, dibesarkan di Desa Butong, dan dari kecil juga mungkin dari usia 8 tahun udah ikut orang tua bikin ladang dulunya di hutan ini ya. Di hutan ini. Itu. Oke, jadi sekarang ikut melindunginya. Iya, ikut melindungi. Soalnya jerit susah payah kita dulu bikin ladang, bikin hutan ini sebesar ini. Jadi bersyukur saya dapat ikut melindunginya juga. Mantap. Ini siapa nih? Nama saya Rianto. Umur 27 tahun. Oke. Berapa lama di yayasan? 4 bulan. Asalnya dari Butong juga? Iya, asal dari Butong. Suka masuk hutan? Suka. Dari dulu memang masuk hutan atau kamu orang kota dulu? Orang hutan juga kita dulu. Orang hutan juga ya. Apa harapannya ke depan? Semoga yayasan terus berjalan dengan lancar dan baik. Oke, thank you ya. Yang kecil sana nggak pakai seragam ya? Jadi memang kerjaan teman-teman, walaupun mereka senyum-senyum semua, api-api, tapi kerjaannya nggak mudah karena setiap hari harus masuk hutan. Seperti yang dijelasin Pak Rindin, kenapa kita mesti menjaga hutan? Ya, karena tentu saja pasti ada pihak yang ingin merusaknya. Cepat atau lambat pasti ada tantangan dari orang berburu, orang cari burung kan juga, dari desa tetangga. Yang kita harus pastikan itu kebiasaan itu berhenti, karena dalam kawasan konservasi apapun satuannya, walaupun tidak dilindungi dalam undang-undang kayak babi, itu tetap aja kalau ya binatang apa aja ya. Iya, soalnya kita melindungi binatang, binatang lah semua. Betul. Binatang. Jadi apapun satuannya dilindungi di sini. Jadi tantangannya pasti ada, tantangannya bagi teman-teman. Jadi setiap hari masuk hutan, ada juga inap di pos, pernah lihat di video sebelumnya. Pokoknya bukan kerjaan yang mudah. Jadi kalau tidak menjiwai pekerjaan, kalau nggak benar-benar pekerjaan ini suka itu di hutan, itu nggak bakalan tahan itu. Betul kan Pak Rinin? Pak Rinin dulu kerja di kebun ya? Iya. Ayo, berapa tahun kerja di kebun sawit? Dari 2001 sampai 2016. Tapi sekarang sudah tobat? Iya. Pasti sudah berhenti kan? Iya. Canda Pak Rinin. Memang itu satu keunikan di Desa Butong ini. Ada Sungai Barito yang lewat. Jadi di satu sisi Sungai Barito, kawasan konservasi yang Kalawet bangun bersama pemerintah desa dan masyarakat. Tapi di seberang sungai dari dulu sudah perkebunan sawit, ada puluhan ribu hektar ya. Iya. Puluhan ribu hektar. Jadi dari udara pun kita bisa melihat kontrasnya. Seberang sawit semua, di sini syukur masih hutan. Ya, bisa dibuka. Ini kamu matikan dulu. Jadi ini kamera trap di belakang saya. Jadi kenapa kita taruh di sini? Untuk pasang kamera trap, kita harus memang melihat jejak satwa dan di mana. Iya, di off kan. Oke, dimatikan sama Andrew. Sama Enzo. Jadi tempat yang paling bagus, ideal untuk pasang kamera trap adalah memang di jalur satwa. Kadang jalur satwa bersatu dengan jalur manusia. Kamu ingat di Sumatera, di mana harimaunya dia pun ikut jalan dan patroli yayasan. Dan itu mirip di sini di belakang saya, kan bisa dilihat jelas ada jalan. Tetapi yang lebih penting adalah kiri kanan itu sebenarnya jurang. Ini. Jadi sebenarnya lebar punggung bukitnya paling sekitar 4 meter. Dan satwa kalau mereka jalan di tanah, ingin juga dapat jalan yang bersih, makanya mereka juga bisa ikut jalan kita. Dan mereka juga nggak mau capek, mirip dengan manusia. Jadi mereka juga ikut jalan di punggung bukit. Jadi itu tempat yang paling strategis untuk pasang kamera trap. Itu alasannya kenapa kita pasang kamera trap di sini. Jadi lihat, langsung terjal sekali. Jadi kalau satwa misalnya datang dari bawah, dia sampai ke atas bukit, di punggung bukitnya, biasanya dia akan ikutin bukitnya dulu. Oke, sekarang kita cek isi kamera trap.